sama dengan akuariumnya 218 chamber 1 ada kebocoran ya, chamber 1 pakai sikat tapi mungkin ada bocor jadi masuk ke chamber water in, air masuk seharusnya ini kosong ya. Dan ini bocornya bukan dari pipa atau apa tapi dari chamber 1 ini karena naiknya barengan, begitu diisi naiknya bareng sama chamber 1. Ini chamber 1 diisi sama sikat brush, bawahnya ada jump mat, kelihatan nggak tuh ya? Chamber 1, chamber 2 isinya busa putih, bawahnya juga ada jump mat. Ini chamber 2 juga sama, isinya busa putih dan jump mat di bawah. Yang ketiga, nah, yang keempat ini isinya bioring, bawahnya juga ada jump mat. Yang chamber 1, 2, 3, 4 ini chamber kelima guys. Chamber kelima saya kosongin, cuman diisi busa putih sedikit sama bioring buat nendingin. Dan ini chamber outnya ya, water out air keluar dari sini. Ini saya modif pakai pipa 3/4 jadi keluarnya seperti ini, keluarnya seperti ini pakai 2.